akhir zaman, Goliat akhir zaman senantiasa membuat ada banyak orang mengalami ketakutan. Tapi saya mau beritahu, Daud tiba di medan perang. Ketika dia tiba di medan perang, Daud tidak bermaksud untuk berperang. Karena dia hanya datang untuk melihat-lihat keadaan, melihat-lihat kakak-kakaknya yang ada di medan perang. Tapi saat Daud ada di medan perang, dia mendengarkan ada suara Goliat. Ketika dia dengar suara Goliat, Daud tiba-tiba bereaksi. Reaksi dari Daud berkata, siapakah orang Filistin yang tidak bersunat itu, yang berani menantang pasukan tentara surga? Daud berkata, siapakah dia yang berani? Saya mau beritahu saudara, orang yang diurapi Tuhan, orang yang hidup bergaul dengan Tuhan, dia tidak tahan mendengarkan suara-suara Goliat seperti ini. Dia tidak tahan untuk hidup dalam kedagingan, mendengarkan hal-hal seperti ini. Daud bereaksi, reaksi Daud itu reaksi surga, karena dia tahu dia punya hubungan dengan surga. Saya mau beritahu saudara, di akhir zaman, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kita sedang menghadapi Goliat. Pertanyaannya, apakah reaksimu ketika menghadapi Goliat-Goliat akhir zaman? Reaksi yang Daud miliki itu adalah reaksi surga. Dia betul-betul tahu bahwa yang dia dengar itu adalah Goliat. Tapi dia tahu Goliat yang besar itu. Tapi dia juga tahu dia punya Tuhan yang besar. Saya mau beritahu saudara, mengalahkan Goliat akhir zaman adalah mengerti dulu siapa dirimu, siapa diri kita. Daud itu punya kekuatan. Dia punya keyakinan yang kokoh. Kenapa dia tidak pernah takut mendengar suara Goliat? Bahkan ketika menghadapi Goliat, dia berkata, engkau mendatangi aku dengan pedang, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Kekristenan akhir zaman, kita perlu tahu bahwa kita menghadapi Goliat akhir zaman. Tapi kita perlu tahu siapa kita. Alkitab katakan, 1 Yohanes 5:4-19 berkata, kita harus tahu kita berasal dari Allah. Karena dunia ini berada di bawah kuasa si jahat. Keyakinan kita yang kokoh adalah kita tahu kita berasal dari Allah. Buatan tangan Tuhan yang telah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus. Karena itu keyakinan itu membuat kita percaya bahwa Goliat bisa ada, persoalan bisa datang, tapi kita masih punya Tuhan yang besar dan luar biasa. Karena Alkitab katakan ketika engkau jadi warga surga, pasti engkau dipelihara oleh surga. Pasti dijaga oleh surga. Keyakinan yang kedua adalah Daud punya pengalaman dengan Tuhan. Pengalaman itu membuat dia tahu dia pasti ditolong oleh Tuhan. Saya memberitahu, pastikan Goliat dikalahkan. Pastikan kau menang, karena kita adalah milik kerajaan surga. Punya Tuhan yang besar yang namanya Yesus Kristus. Haleluya.